Halo sobatku, ada video menarik buatmu. Selamat datang kembali di channel Smart TV. Di zaman modern ini hobi setiap manusia sangat beragam. Salah satunya hobi merawat ikan hias. Kini peminat ikan hias semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Selain untuk hiasan di rumah, ikan hias juga dipercaya membawa keberuntungan. Mari saksikan ikan hias yang dipercaya membawa keberuntungan sobatku. Yang pertama adalah ikan arwana. Si cantik dan unik, ikan arwana dilambangkan untuk membawa kemakmuran bagi pemeliharanya. Ikan ini sudah booming di mana-mana sobatku, sehingga harganya juga sangat fantastis, meroket hingga ratusan juta. Nama latin ikan arwana ini adalah Scleropagus formosus. Ikan arwana juga mempunyai warna yang sangat beragam dan setiap jenisnya memiliki warna yang berbeda-beda. Yang kedua, ikan dewa. Ikan ini dijadikan perisai untuk menghindari guna-guna. Ikan ini juga dipercaya membawa keberuntungan. Ikan ini sangat terkenal di daerah Jawa. Ikan dewa masih banyak ditemukan di rumah-rumah para sesepuh Jawa dan Sumatera yang mempercayai sejarah kerajaan zaman dahulu. Yang ketiga, ikan longfin koi. Ikan ini dipercaya dapat melancarkan rejeki. Ikan ini berasal dari Tiongkok. Banyak orang mengatakan ikan longfin ini memberikan pemiliknya kesuksesan, kekayaan, dan ambisi yang tinggi. Keempat, ikan louhan. Ikan louhan ini berasal dari perairan Malaysia dan Tiongkok. Ikan ini dipercaya dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Jenis ikan ini juga santat beragam dan mempunyai harga yang beragam juga. Ikan louhan ini juga terkenal mempunyai harga yang menguras kantong. Jika sobatku ingin membelinya, pastikan sudah mempunyai uang yang cukup. Kelima, ikan mas koki. Ikan ini dapat memberikan keseimbangan pada rumah tangga. Ikan ini memiliki nama latin Catasius aurutus. Penyebaran ikan mas koki diyakini pada masa penjajahan Jepang. Negara China juga mempercayai ikan koki dapat membuang sial. Inilah 5 jenis ikan hias pembawa keberuntungan sobatku. Jika sobatku suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini sobatku. Terima kasih.